berapa sih? Sekitar berapa? 100? Sekarang 100. Ya, udah, itu aja. Tanyani masalahnya. Jawab, jawab. Kerja kan? Jawab, kerja. Ya. Ini berapa orang yang di sini? Jok. Ada berapa? Total 10. Oh iya, udah duduk aja. Jok. Duduk. Duduk ya. Sambil dengerin. Duduk, duduk. Untuk tenaga kesehatan, saya tahu kalian lelah ya. Tapi saya lihat kalian memiliki semangat yang kuat untuk memerangi COVID-19. Oleh sebab itu saya ingatkan tenaga kesehatan ya semuanya. Jok. Untuk menjaga kesehatan dengan menjaga asupan nutrisi yang baik, vitamin yang baik, kemudian setiap kali kita kumpul ada tugas harus laksanakan PCR untuk menjaga kesehatan kalian semua. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, kalian adalah kesatria-kesatria negara untuk melawan COVID-19. Terus semangat untuk melayani rakyat ya. Tidak boleh ada rakyat yang tertinggal untuk tidak divaksin. Yuk. Ya, selamat bertugas. Yuk. Minum vitamin. Ya. Yuk. Ya. Itu yang di dalam yang sudah? Ya, vaksinasi. Vaksinasi. Tempat vaksinasi di dalam, Pak. Jadi di luar. Keluarganya? Ibu, ya. Ibu, seperti apa di sini? RKPN, Pak. Ketua Kecamatan RKPN. Oh, ya bisa mengerahkan. Siap, punya power. Siap. Punya power, Ibu. Siap, Pak. Kerahkan. Siap, Pak. Siap. Dan sampai Jumat di puskesmas. Satu minggu titik tambahan. Ini bukan puskesmas. Kantor RW. Oh. Ya. Kami minta bantuan ya. Pasti dibantu. Pastinya dari mana? Dari puskesmas. Termasuk yang penjual-penjual ya. Iya. Nah, itu. Penjual sama keluarganya. Ya. Betul, Pak. Ya. Dari penjual sama keluarganya, Pak. Siapa? Jualan di rumah-rumah ini kan? Di rumah-rumah ini. Yang punya juga ada di dalam rumah. Iya. Itu keluar suntik. Siap. Sudah tersuntik 4.700. Kita kejar supaya bisa sampai. Nah, ini tadi tinggalnya di sini. Iya. Belum disuntik. Ya. Tapi mau suntik sekarang. Iya. Oke, suntik. Ya. Tapi tetap jaga masker, pakai masker ya. Iya. Suntik pakai masker, tetap. Ya, terus ya. Sehat semuanya.